warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EHGN, sekarang saya berada di The Guri Hotel. Nah, The Guri Hotel ini adalah hotel yang tertinggi di Kota Palembang. Dan hall-nya itu bisa digunakan dengan kegiatan apapun. Seperti beberapa minggu lalu, di tempat ini, di hall-nya, diselenggarakan pemilihan C. Bagus dan C. Ayu. Nah, siapakah yang menjadi pemenang dari C. Bagus dan C. Ayu ini? Nanti kita akan bicara-bicara lebih lanjut. Saat ini, mereka sudah ada di sebelah kiri saya. Dengan kata ini, C. Bagus. Kan, nama saya Muhammad Sankar Ardiansyah. Umur 22 tahun dan baru lulus dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Kajurannya dari Fakultas Hukum? Iya, dari Fakultas Hukum. Nah, sementara kalau untuk saya, Ayu nih? Kalau kata mas saya Fibur Fortuna Ekonoma, saya biasanya dipanggil Fibur. Itu berarti paling menarik ya, Fibur. Nah, untuk saya Bagus nih, ya. Kalau boleh tahu nih, sebelum menjadi Cek Bagus, prestasinya apa aja? Ya, jadi untuk sekarang saya baru pertama kali kan untuk ikut pemilihan ajang-ajang seperti ini ya. Dulu untuk prestasi, saya merupakan atlet pencak silat dan juga atlet dari pelajar. Saya belajar silat itu dari kelas 6 SD kan? Dari kelas 6 SD. Terus alhamdulillah pernah sempat juara pekan olahraga daerah di provinsi, juara 2. Kemudian di tingkat dewasa alhamdulillah juga pernah meraih medali emas di kejuaraan nasional pencak silat yang diadakan oleh Diaspora Lampung. Niatnya untuk mengikuti ajang Cek Bagus dan Cek Ayu ini gimana? Ya, kalau niat awal kayak pertama kali itu sebenarnya nggak terlalu tertarik dengan Cek Bagus Ayu, tapi lama-kelamaan saya tuh sering melihat di sosial media posting-postingan dari Dinas Kebudayaan serta Cek Bagus Ayu. Jadi pada saat itu, oh rupanya ada role model dari Dinas Kebudayaan kayak gini. Jadi saat itu saya berminat karena menurut saya pribadi Palembang merupakan kota tertua kayak yang pasti sudah ada buktinya di kedukan bukit kedukan bukit. Yalah, jadi saya tertarik untuk mengikuti dan mendalami Cek Bagus Cek Ayu. Oh iya, karena sahabat EDM perlu saya jelaskan, Cek Bagus dan Cek Ayu ini adalah duta untuk kebudayaan. Jadi untuk menjadi penyampai ke masyarakat bagaimana budaya-budaya yang ada di Sumatera Selatan, terutama di Kota Palembang. Nah, untuk Cek Ayu, nah ini Cek Ayu nih, gimana nih awal pertamanya sebagai apa nih sebelum mengikuti ajang-ajangnya dari Cek Bagus dan Cek Ayu ini? Kalau sebelum ikut ini, saya alhamdulillah seorang purnapaskibraka Indonesia, Pak. Saya itu pada tahun 2018 dipercaya untuk menjadi pembawa baki pada HUT kemerdekaan kita di tingkat provinsi Sumatera Selatan. 2018 ya, salah ya. Terus tertarik untuk ikut ajang ini gimana? Kalau saya jujur, memang bakat dan minat saya di bidang gitu. Terus juga saya tertarik di bidang budaya. Banyak budaya kita banyak sebenarnya, tapi masyarakat masih belum banyak dikenal. Jadi di sini saya tuh ingin berpartisipasi lah rasanya untuk melestarikan kebudayaan kita. Perkenalkan ya kepada masyarakat bagaimana budaya utama Kota Palembang ya, yang mungkin sudah banyak dilupakan untuk dari anak-anak muda ya. Nah, ininya sendiri gimana nih? Perannya, niatnya untuk selain memperkenalkan budayanya Kota Palembang ini, sebagai ajang apa nih? Bagus mengikuti ajang Ayu
Indonesia Pak? Tentunya melestarikan, belajar di sini juga belajar berorganisasi Pak. Kita banyak mengenal warteg kan di sini, belajar bagaimana sih cara kita buat beradaptasi sama lingkungan yang baru. Ini juga di bawah dinas kebudayaan kan Pak, jadi bisa banyak belajar di dinas itu gimana cara kita dengan orang lain, budaya kita bagaimana. Nah, mungkin sahabat RDM juga ingin tahu ya, biasanya menjadi seorang model atau pembudak juga dari kebudayaan ataupun pariwisata itu mempunyai postur-postur tingginya. Nah, kita ingin tahu nih, tinggi dari bagus sih mana? Ya, jadi untuk saya sendiri, alhamdulillah saya memiliki tinggi 178 cm dengan ya, berat badan 68. Nah, kalau dari tinggi saya 170, berat badan saya 56. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk kegiatan-kegiatan ajang-ajang kayak gini masih termasuk menunjang nggak untuk tinggi badan atau ada persyaratan tertentu untuk ikutin ajang-ajang seperti yang gimana? Sebenarnya ada sih untuk minimal tinggi. Minimal berapa? Kalau untuk minimal tinggi kita 165. Kalau itu yang cek bagusnya? Untuk cek bagusnya 170. 70. Nah, untuk sahabat DJM mungkin nih yang lagi menonton acara ini, tinggi badan sudah bisa ditahuin sekitar itu. Jadi kalau memang nanti mau ikut ajang-ajang seperti ini, kamu sudah persiapkan tinggi badannya ya, semua baik tinggi badannya. Nah, mungkin ada kalian-kalian khusus di bahasa atau kita pelajari untuk ajangnya cek bagusnya Ayu atau Ayu oleh kalau untuk bahasa atau keahlian itu pasti ada nilai plusnya. Nah, kalau Ayu bisa bahasa? Kalau saya bahasa Inggris. Inggris sama. Sama, tapi masih basic bahasa Inggris. Ya, selain bahasa Inggris? Selain bahasa Inggris belum ada. Belum ada. Oh, baru masih belajar Inggris. Oke, sahabat Jen. Selain itu kita juga ingin tahu nih visi dan misi dari ajang Cek Bagus dan Cek Ayu ini sebenarnya apa nih? Cek Bagus. Oke, jadi dari saya pribadi, untuk visi dan misi saya di menjadi Cek Bagus Kota Palembang, tentunya yang pertama menjaga serta menghidupkan kembali kebudayaan yang mulai terlupakan. Dan misi saya meningkatkan hubungan masyarakat dengan dinas kebudayaan dalam menjaga kebudayaan. Karena menjaga kebudayaan itu bukan dari tugas pemerintah, bukan juga dari tugas dinas kebudayaan ataupun dari Duta Budaya. Karena menjaga budaya sudah menjadi kewajiban dari warga negara. Karena budaya merupakan identitas suatu bangsa. Terutama untuk pemuda ya, iya. Pemuda pemudinya. Kalau Cek Ayu sendiri gimana? Kalau saya yang paling penting, saya itu selain melestarikan, ingin menebarkan rasa cinta sama budaya. Dengan pemuda pemudi, dengan seluruh orang. Pemuda ya? Iya, yang lebih mencintai budaya kita dibanding ini kan di era globalisasi ya Pak ya. Jadi budaya-budaya luar itu masuk dengan mudah kalau kita tidak menanamkan rasa budaya cinta, dia membelajar budaya kita, melestarikannya. Nah, itu gimana trik-triknya? Bagus. Ayo nanti kita oke, mungkin dari agama budaya. Kalau menjaga budaya itu sebenarnya semua orang bisa menjaga, tapi tidak semua orang bertindak. Jadi yang perlu kita lakukan sebenarnya untuk bertindak menjaga budaya, yaitu seperti melakukan kegiatan budaya itu sendiri. Jadi dari mulai tradisi pernikahan ataupun dari kain-kain, ya yang penting kita harus mengamalkan kan karya hasil budaya budi leluhur. Sama Pak Palembang, karena sebagai Pak Palembang ya, budaya Palembang. Halo Cek Ayu. Kita kan lebih memanfaatkan teknologi. Nah, gimana nih caranya? Kita punya sosial media, kita punya Instagram official dari Duta Budaya, dari situ namanya Duta Budaya _ PLG itu yang di apa tuh? Di Instagram ya, di Instagram itu yang di dari jalan lainnya
Kalau untuk media sosial lainnya ada office, ada Instagram pribadi saya, terus ada juga dari Museum SMB 2 dari Kebudayaan Palembang. Nah, di situ banyak budaya-budaya, info-info tentang budaya kita. Nah, kalau bagus sendiri, mungkin ada sahabat yang juga ingin mengenal cara sosoknya. Ya bagus. Ada IG juga. IG. Nah, oh, untuk IG saya Muhammad Sarkun Ardiansyah. Kalau Ayu tadi? Figur Fortuna. Figur Fortuna. Nah, sahabat AJM, kalau ingin lebih mengenal kedua sosok dari duta budaya Palembang ini, bisa nanti kita lihat IG yang ada di bawahnya nanti ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya ajangnya yang malam pas mereka menang di acara sebelumnya, kita lihat dulu ya. C. Bagus C. Ayu Palembang 2021. Saya terima kasih untuk PP Cinta Risol Montong, Tahu Pak Sutilan, Lokal Ante, Ayam Gebrek, Kopi Yuka, Film Lame Cup, dan Rindu Bini Pikap PT Roto Indonesia, Jemputan Bangsa Ibu, Niko Cola, Zul Wedi, Don Pasangan, di Live Photo Studio, Mires Foto, Visual Lighting, Sriwijaya Kode Pelabat, Vini Punya. Sorry, I'm not on that one. Wisma Kuasa, Bobimo, Pageant Fashion, Omi FM, Sas Sumsel, DM, Lempang, Palembang. Ya, dan selanjutnya juga akan diberikan, ini namanya apa ya? Tongkat. Iya, tongkat kebesaran C. Bagus dan C. Ayu. Tongkat estafet ini selanjutnya akan diserahkan kepada C. Bagus yang baru, C. Bagus Kota Palembang tahun 2021. Dan juga tentunya kami ucapkan terima kasih banyak untuk para dewan juri kita. Kita kasih tepuk tangan sekali kepada terima kasih yang sudah sebenarnya dengan betul teringat dan juga semangat nanti ya. Dan juga lanjut Bang Firman, kita semua di sini telah menang, namun memang ada kriteria khusus untuk menjabat sebagai C. Bagus dan C. Ayu Kota Palembang 2021. Ya. Oke, tadi sudah kita lihat bagaimana keseruannya dan ramainya pengumuman dari pemenang dari C. Ayu C. Bagus. Nah, pada saat itu setelah mendapat kepercayaan sebagai pemenang perwakilan dari C. Bagus dan C. Ayu, perasaannya gimana kalau C. Bagus? Oh, kalau dari saya pribadi yang pastinya enggak, karena untuk menjadi duta budaya Palembang tidaklah mudah. Banyak saingan. Iya, banyak saingan, banyak pemuda-pemuda yang berminat juga untuk menjadi bagian dari dinas kebudayaan. Pada saat kami melakukan pemilihan kemarin, itu kan sempat terjadi perpanjangan PPKM juga. Mungkin itu bisa menjadi masalah ataupun bisa mengurangi, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk bergabung menjadi duta budaya Palembang. Ya, karena pada saat itu juga ramai ya. Iya. Juga yang memberi semangatnya. Nah, dan untuk Cek Ayu, Ayu gimana? Hari itu perasaannya pada saat dibilang sebagai pemenang dari finalis kemarin. Tentu bangga, tapi bukan predikat pada malam itu yang saya banggakan. Saya apa? Lebih bangga ke prosesnya. Oh, prosesnya. Proses dari dapat selempang Cek Ayu ini pada saat pemilihan itu tuh benar-benar panjang, banyak cerita, banyak kenangan di duta budaya ini. Kan bukan bersaing, tapi kita berkeluarga. Iya. Jadi kesan yang lebih menarik atau berkesan sekali ini apa nih kalau saya? Kalau saya yang titik puncaknya itu pada malam api unggun. Ada di mana tuh ya? Itu di Wisma Kuarda. Nah, kesannya kalau cerita itu apa pada saat pemilihan proses ya, pemilihan itu? Ya, sebenarnya dari kesannya itu kan tidak mudah kan, tapi teman-teman serta panitia tetap merangkul, tetap bekerja sama dalam untuk menjaga budaya. Yang saya senang karena antusias dari pemuda Kota Palembang sangat antusias untuk menjadi duta budaya Palembang. Terima kasih. Bagus. Oke, sahabat EDM, sekian dulu percakapan kita dengan duta kebudayaan C. Bagus dan C. Ayu Kota Palembang 2021.
2021. Jangan lupa untuk tonton terus channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.